jaga, terus kita harus jaga juga keluarga kita, jangan sampai terpapar ya. Nah, terus lingkungan juga, terutama mungkin ya itulah keluarga. Kalau untuk kendala kita, alhamdulillah kita nggak belum ada ya dari awal, karena kita dijaga tiga pilar ya, dari PP, dari TNI atau dari Polri-nya. Makanya dari awal pertama kejadian COVID ini kita alhamdulillah aman.